Ariel Noah disebut-sebut pengirim bunga misterius di ulang tahun Luna Maya. Luna Maya cukup kaget menerima kiriman bunga misterius di hari ulang tahunnya. Tak tuliskan nama, pengirim hanya tuliskan huruf R besar di kartu ucapan. Sahabat Luna, Melanie Ricardo mengetahui pengirim bunga misterius inisial R untuk Luna. Benarkah bukan Reno Barak, justru Ariel yang kirimkan bunga mawar untuk Luna? Ya, begitulah, netizen saya rasa lebih pintar. Mudah-mudahan doa dari semua teman-teman ini bisa memang jadi yang cocok lah buat Luna, pokoknya kalau jadi. Bombastis, keker kalau ingin tahu. Rajin baca jawaban komentar netizen, ucap Melanie Ricardo, seperti dikutip Abadi Kini dari halaman Cumi Seleb pada Rabu 28 Agustus 2019. Luna Maya sebelumnya mengaku mendapatkan ucapan selamat ulang tahun dari mantan-mantannya. Belum detail membaca ucapan selamat yang masuk ke ponselnya, Luna berujar tak mengharap atau menunggu ucapan dari mantan. Ariel Noah diduga kirimkan karangan bunga setelah diketahui akun Twitternya memiliki nama R besar. Bahkan seorang pakar grafologi mengamati tulisan tangan Ariel di media sosial memiliki kesamaan dengan huruf R di kartu ucapan ulang tahun Luna Maya. Huruf R pada kartu ucapan ulang tahun Luna maupun R pada tulisan di Instagram Ariel Noah pada coretan di huruf R memiliki bentuk sama. Coretan R mempunyai ciri bertumpuk yang mempunyai arti kecemasan. Dapat disimpulkan, yang mengirim karangan bunga dari R tersebut secara grafologi adalah Ariel Noah, ujar pakar grafologi bernama Yosandi Lipsan ditemui di Jakarta. Dilansir dari abadikini.com. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini.